Hai adik-adik sekalian, selamat datang ke kelas. Semoga semuanya pada dalam keadaan sihat sejahtera dan gembira selalu. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan cara penggunaan imbuhan awalan pen. Ha, jadi hari ini adalah topik terakhir lah. Topik terakhir bagi imbuhan awalan pen, iaitu cara penggunaan. Okey, jadi semua sudah bersedia? Jika sudah bersedia, mari kita mulakan. Baiklah, yang pertama sekali, cara penggunaan imbuhan awalan pen ni, adik boleh gunakan dia bila adik-adik nak gambarkan seseorang yang sedang melakukan sesuatu perbuatan. Okey, sebagai contoh, petani, penghibur, pelomba. Jadi ketika-ketika contoh ni menunjukkan orang tu sedang melakukan perbuatan. Sebagai contoh ayat, penghibur itu sedang gembira melayan kanak-kanak itu. Jadi penghibur itu sedang melakukan suatu perbuatan. Dia sedang melayan kanak-kanak itu. Jadi itu merupakan suatu perbuatan. Okay, sama juga petani. Petani dia sedang melakukan kerja pertanian. Pelomba pula dia sedang berlomba. Macam tu. Jadi ketika-ketika contoh ini menunjukkan orang itu sedang melakukan sesuatu perbuatan. Tapi penghibur ini dia ingin menunjukkan orang. Dia ingin menerangkan, menjelaskan tentang orang itu. Okay, jadi penghibur itu adalah orang. Dia sedang menggembirakan ataupun melayan kanak-kanak itu. Cara penggunaan yang kedua adalah untuk menunjukkan sifat. Contohnya sifat pemalas, pemalu, penakut. Okey, sebagai contoh, Aina merupakan seorang yang pemalas. Jadi Aina ini pemalas. Sifatnya pemalas. Macam tu. Ataupun Aina merupakan seorang yang pemalu. Ataupun Aina merupakan seorang yang penakut. Jadi ketiga-tiga ini menunjukkan sifat. Sifat Aina. Dia orangnya bagaimana, sifat. Okey, seterusnya adalah bila adik-adik nak menggambarkan seseorang yang suka melakukan sesuatu perbuatan atau tabiat. Sebagai contoh, pemabuk atau peminum. Pemabuk merupakan orang yang sering atau suka mabuk. Jadi kita boleh gunakan imbuhan awalan pe itu sebagai imbuhan untuk menunjukkan seseorang yang suka melakukan sesuatu perbuatan atau tabiat. Okey, dan akhir sekali adalah alat. Okey, alat ataupun sesuatu yang digunakan untuk membuat suatu kerja. Jadi sebagai contoh, pencakar, pengeras, penyapu. Jadi ketika-ketika ini menunjukkan alat ataupun benda yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh ayat, Ali menggunakan penyapu untuk menyapu rumahnya. Jadi penyapu itu merupakan alat, alat yang digunakan untuk menyapu. Macam tu. Okey. Jelas? Okey, jadi itulah berkenaan dengan cara penggunaan imbuhan awalan pen. Okey, mudah sahaja iaitu yang pertama untuk menggambarkan orang yang melakukan satu perbuatan. Yang kedua untuk menggambarkan sifat seseorang. Yang ketiga untuk menggambarkan orang yang suka melakukan satu perbuatan atau tabiat. Dan akhir sekali untuk menggambarkan alat. Untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk membuat suatu kerja. Okey, jadi itu sahaja cara penggunaan untuk imbuhan awalan pen. Jadi adik-adik bolehlah buat latihan banyak-banyak berkenaannya. Dan adik-adik cuba gunakannya untuk suatu situasi yang tertentu. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi sudah habislah imbuhan awalan pen. Jadi cikgu ingin ucapkan terima kasih dan semoga jumpa lagi. Bye.